So ini sila makain di rice paper bag. Kita lebih kurang dalam 3 kali. Lalu so, kalau terlalu lama, nanti dia akan jadi lebih. Dan kita akan ambil salad. Lepas tu ada sayur salad. Ya, ya, ya. Sama lagi. Minta habis snack tu cepat je. Ya, ya, tu. Lepas tu kita ada coriander. Actually, sayur ni depends on korang lah. Berapa banyak korang nak. So, kita ada cucumber. Dan also buang dengan tu. Lepas tu, kita ambil. Wih, bubuk sempur. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Benda dia pun besar macam tu kan dia. Besar. Kicap buat. Kicap buat. Saya ni korang tengok Vietnamese spring roll kan. Spring roll lain sikit. So, sediakan. Ada udang. Tapi tak sempat. So ni next menu kita. So, cara dia bulan, korang kena ambil kita sikit sayur. Sejuk ke winter pun tak? Tak lah sejuk sangat. Bukan November dah winter. Eh, sorry. It's tu yang daun dulu tu tak pelik. Kan, untuk. Untuk apa lagi? Winter? Dia early. December. Early. Early December. Ha, tak, dia early winter lah. Tapi dia belum. Dia tak turun salji lagi. Kadang-kadang nampak lah. Turun senang. Kadang-kadang dia turun malam. Nampak dia tengah review ni. Tapi dia macam borak pasal Korea. Dia macam kalau Korea kita kena. Kita kena. You je. Nampak lah macam lagi sikit kan. Lepas tu big sauce di sini. Okay, dia siram kat atas. Sangat pun tak biar lah. Tak biar lah. Kalau kaget dia banyak punya terim. Ni kat temperature kita kena one shot. The my god, mak ni buat temperature dia kalau info ni boleh naik. Orang mengandung dengan orang tua je boleh naik. Lepas tu atas ada terin pun kalau ada yang tempat orang duduk. Ibu boleh duduk lah. Lah, tak one shot. Bang. Sempang lagi. Saya nak tengok gitu. Ha. Ha, ngap ngap. Mantap. Dia dia punya masakan kan banyak daun-daun dalam kan ulat-ulat kan. Dia mau saya dengan ni lah agak. Rasa tak suka saya susah. Tak rasa roti maknanya, tu. Maknanya thank you.
So next, kita nak makan dia smoke duck. Actually, walaupun ejaan dia PHO, dia bukan pole, dia fur. So dia punya kat sini, dia semua rasa dia punya suhu sebelum kita add on dia punya kandung. Pilih ambil tak? Dia masih walaupun dia taklah masin teruk, tapi dia tak ada tambahan MSG. So masin tu semua dapat daripada ingredient-ingredient yang ada dalam. So and then kita kena tambah dia punya enhancement sauce ni. Actually it's lime juice lah. Masuk semua. And dia punya chili vinegar ni. Oh yeah. And then kita masukkan kuih sayur ni. Kita ada basil, kita ada okay. Kita try campur. Kita nak rasa apa bezanya lepas kita campur-campur tadi. Sebab kita dah ada lime juice, kita dah ada vinegar. Tapi yang dalam masalah itu tak ada kemungkinan juga. Sebab tak ada kering. Tapi di sini tempat, dia dah kompas ya. Dia datang dari. Dia potong daging ni pun dia jadi lagi sedap. Enhancement sebab dia ada masam-masam, dia dah ada pedas dia. Sini dia ada dipping sauce juga. So ni optional lah, kalau rasa nak tambah ataupun nak rasa lain sikit, tambah sekali. Dia biar je. Then kita sambung makan. Sini ambil tak apa. Okay, kalau kamu tanya dia ada bunca. Bunca aja dia makanan kanoa, tapi dia memang sudah makan bunca. Soalnya. Apa menanggap orang itu? Ah.